mempunyai diploma tetapi bekerja sebagai tukang cuci yang bergaji RM900 sebulan. Itulah realiti kehidupan Ain Farhana Abdul Aziz sebelum ini, selain kisahnya menjadi viral dan mendapat perhatian netizen. Walaupun rakan seusianya lebih cenderung untuk memilih kerja, namun ia berbeza bagi Ain yang mempunyai diploma Sains Geomatik dari Universiti Teknologi Mara UiTM. Setelah tamat pengajian diploma, Ain Farhana, 23 tahun, bekerja sebagai pembantu teknikal di sebuah syarikat di Damansara. Namun, sebulan kemudian, beliau berhenti kerja dan memilih menjadi tukang cuci kerana berasa lebih selesa bekerja bersama ibunya, Cik Zubaidah Cik Ismail, yang juga tukang cuci di Subang Depo Rapid Rail Sendirian Berhad. Terdetiknya apabila mak saya bagi tahu kat saya, bagi tahu balik rumah, mak saya beritahu yang dekat tempat kerja dia tak cukup orang. And then saya terfikir kalau mak saya yang kalau tak cukup orang kat tempat mak saya, confirm-confirm nanti mak saya yang akan buat kerja tu. So saya macam tak nak tengok dia yalah buat kerja berat kan. Tambah Ain, dia sedikit pun tidak berasa malu, malah ingin merasai kepayahan ibunya bekerja menanggung pembiayaan pengajiannya. Saya nak belajar untuk turunkan ego. Kita manusia kan ego. Saya nak belajar turunkan ego. Bila saya jadi cleaner, saya akan buat kerja yang orang lain tak boleh buat. Dan saya bila saya turun ego tu, saya macam okey. Saya akan rasa macam rendah diri. Saya tak nak satu hari saya tak nak jadi terus ke atas and then saya bongkak. Saya tak nak macam tu. Siapa sangka akhirnya Ain mendapat tawaran untuk berkhidmat sebagai pembantu teknikal di Rapid KL pada Ogos tahun lalu. Menurut Ketua Unit Penyelenggaraan Rapid Rail Sendirian Berhad, Liman Zakaria, sikap ingin belajar dan sentiasa positif menarik perhatian organisasi untuk menawarkan dia bekerja. Dia tak memilih kerja dan dia sanggup bekerja sebagai cleaner, dia tak malu. Itu salah satu sikap yang mungkin perlu untuk Rapid Rail, di mana secara tak langsung kita perlukan pekerja yang bangga dapat bekerja dan berkhidmat dengan Rapid Rail. Ain memaklumkan juga beliau ingin menyambung pengajiannya dan terus mencari peluang bagi mengukuhkan kerjayanya pada masa akan datang. Saya nak sampaikan para belia kat luar sana, buatlah kerja apa pun, apa jua sijil, apa jua apa kelulusan yang anda dapat, tak menentukan pun kalau anda kena bekerja yang tinggi. Anda perlu kerja dengan seikhlas hati. Pastikan apa yang anda buat tu, pastikan gembira, ikhlas buat sesuatu kerja tu, insyaAllah akan ada peluang yang lebih besar untuk anda semua. Kisah gadis berjiwa kental ini wajar dijadikan contoh kepada anak-anak muda di luar sana agar tidak terlalu memikirkan kehidupan dalam zon yang selesa ataupun terlalu selektif dalam memilih pekerjaan. Apa yang paling utama adalah sentiasa percaya dengan keupayaan diri, sentiasa positif dan berusaha serta berani dalam menghadapi apa jua cabaran yang mendatang.